Pemirsa GJN TV, kita berjumpa kembali dalam Infokus Informasi Khusus, dan hari ini saya hadir kembali di Gedung DPRD Kota Malang pada Jumat 31 Mei 2024, di mana akan ada agenda sesaat lagi yang akan kita saksikan bersama, yakni rapat paripurna mengenai penyampaian pandangan umum fraksi terhadap Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023, di mana nanti keenam fraksi akan menyampaikan pandangannya. Dan seperti apa jalannya rapat paripurna yang akan berlangsung di siang hari ini, mari kita ikuti bersama. Pemirsa, rapat paripurna dihadiri langsung oleh PJ Wali Kota Malang Wahyu Hidayat bersama Sekda Kota Malang Erik Setio Santoso, Wakil Ketua 1, 2, dan 3 DPRD Kota Malang. Acara pada rapat paripurna hari ini adalah
penyampaian pandangan umum fraksi terhadap Ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2023. Apakah acara tersebut dapat disetujui? Paripurna diawali dengan penyampaian fraksi PDI Perjuangan oleh Amita Rengganingati. Fraksi PDI Perjuangan menyampaikan bahwa terjadinya kekurangan target pendapatan asli daerah atau PAD sebesar Rp33 miliar, juga retribusi daerah sebesar Rp55 miliar yang kurang dari target sebesar Rp5 miliar. Serta belanja pegawai juga menjadi sorotan dari PDIP sebesar 89,20% dan juga belanja barang dengan target Rp1 triliun. Adanya belanja tak terduga yang dianggarkan Rp17 miliar hanya terrealisasi Rp2 miliar. Juga dana sisa silpah masih cukup besar sebesar Rp199 miliar. Berkaitan dengan realisasi anggaran pada 2023, terdapat beberapa catatan yang bisa dijadikan pertimbangan dalam upaya perbaikan dan pengelolaan jangka panjang serta pertanyaan dan penjelasan, yaitu 1. Berkaitan dengan pendapatan daerah yang ditargetkan sebesar Rp2.377 miliar, 889 juta, Rp254.081 tidak terrealisasi 100%, sehingga terdapat kurang target sebesar Rp33.703.409.427.19. Pada bab 3 dalam isar pencapaian target kinerja keuangan pemerintah Kota Malang dijelaskan bahwa hambatan dan tantangan pemenuhannya sudah dilakukan pemetaan, baik masalah internal berkaitan dengan manajerialitas, SDM, intensifikasi termasuk pemenuhan regulasi, sedangkan masalah eksternal berkaitan tumbuhnya kesadaran dari masyarakat. Pertanyaan mendasarnya, jika permasalahannya sudah terklasifikasi, mengapa dalam beberapa tahun terakhir termasuk tahun anggaran 2023 target pencapaian masih tidak terpenuhi? Mohon penjelasan. 2, 3 terbaca. 4. Retribusi daerah ditargetkan sebesar Rp55.019.090.400, realisasi sebesar Rp49.774.180.383 atau hanya sebesar 90,47%, sehingga kurang target sebesar Rp5.244.910.017. Mohon penjelasan. 5 terbaca. 6. Belanja pegawai dengan realisasi penerapan anggaran sebesar 89,20% dari target belanja daerah sebesar Rp935.902.814.123 menjadi sebesar Rp834.812.187.648.13. Mohon penjelasan. 7. Belanja barang dengan realisasi penerapan anggaran sebesar 94,10% dari target belanja daerah sebesar Rp1.243.860.688.132 menjadi sebesar Rp1.140.447.753.90. Mohon penjelasan. 8. Belanja hibah dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar 96,3% dari target belanja daerah sebesar Rp177.641.111.960 menjadi sebesar Rp170.580.940.159. Mohon penjelasan. 9. Belanja bantuan sosial dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar 56,82% dari target belanja daerah sebesar Rp21.498.110.000 menjadi sebesar Rp12.215.930.000. Mohon penjelasan. 10 terbaca. 11. Belanja tak terduga yang dianggarkan sebesar Rp17.468.110.733.000 hanya terrealisasi Rp2.875.454.349 atau sebesar 16,4%.
46%. Mohon penjelasan. 12 terbaca, 13. Adapun sisa lagi pembiayaan anggaran atau silpa tahun anggaran 2023 masih cukup besar. Sebesar 199.626.455.134.10 rupiah, meskipun jauh lebih baik dibandingkan tahun anggaran 2022 sebesar 460.453.652.250.250 rupiah. Mohon penjelasan. 14 terbaca. Pemangi 3, program dan kebijakan daerah. Terdapat berbagai program vital dan memiliki urgensi tinggi terhadap peningkatan kesejahteraan terhadap masyarakat Kota Malang yang perlu terus didorong. Dan hal tersebut selalu menjadi catatan, diantaranya 1. Permasalahan kemiskinan Kota Malang juga belum memiliki signifikansi program dan kebijakan. Sebab pada tahun 2023 terdapat 37.78 ribu atau 4.26% warga Kota Malang kategori miskin, sehingga masih membutuhkan kerja-kerja konkret untuk menciptakan kesejahteraan yang rata. Mohon penjelasan. 2 terbaca. 3. Hal yang paling tidak menyenangkan sepanjang kinerja anggaran tahun 2023 adalah mengenai tingkat Gini rasio Kota Malang berada di angka 0,41, sehingga memiliki pengaruh terhadap ketimbangan pengeluaran antar masyarakat di Kota Malang. Mohon penjelasan. 4, 5, terbaca. 6, tata ruang yang problematik menimbulkan permasalahan banjir di Kota Malang sebab berdasarkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kota Malang, banjir sudah sering terjadi selama 20 tahun, tepatnya sejak tahun 2003, dan meningkat secara signifikan dalam 5 tahun terakhir. Kota Malang telah mengalami total lebih dari 7.000 kali banjir di seluruh kecamatan sejak tahun 2019, serta tercatat kurang lebih 211 musibah banjir tahun 2022. Sehingga secara khusus, ketersediaan lingkungan harus dipersiapkan dengan lebih serius, termasuk menindak tegas terhadap bangunan liar, perilaku membuang sampah di sungai, serta penataan pada bangunan di daerah aliran sungai. Mohon penjelasan. Dilanjutkan dengan pemaparan oleh fraksi PKB Faktol Arifin. Disoroti pajak daerah yang hanya tercapai 73%, retribusi daerah hanya terrealisasi 49 miliar rupiah. Fraksi PKB juga menanyakan bagaimana upaya pemerintah dalam menangani piutang pajak dan retribusi senilai 340 miliar rupiah. Disoroti pula tingkat kemiskinan Kota Malang mengalami penurunan sampai 0,11%. Dan menanyakan kepada Pemkot bagaimana pola skema dalam mengatasi kemiskinan tersebut. Meminta penjelasan atas realisasi pajak daerah yang hanya tercapai 73,19%. 2. Retribusi daerah hanya terrealisasi 49 miliar dari 5 miliar lebih, 3 sampai 9 sampai 9 terbaca. 10. Bagaimana upaya pemerintah dalam menangani piutang, baik piutang pajak, piutang retribusi maupun piutang lainnya senilai 340 miliar 48 juta sekian. Mohon penjelasan. Terakhir, 11, dalam setahun terakhir, tingkat kemiskinan Kota Malang tahun 2023 mengalami penurunan luar biasa sampai pada angka 0,11% sehingga menjadi 4,26%. Pola skema yang dilakukan seperti apa, penjelasan agar kedepannya nanti Milak Malang menjadi kota yang zero miskin. Pemirsa, paripurna dilanjutkan dengan penyampaian pandangan umum fraksi mengenai APBD 2023 yang masih belum berjalan optimal.
dengan beberapa indikator yakni tingkat kemandirian daerah masih rendah. Fraksi PKS juga menyoroti kinerja Perumda Tunas yang tidak laba dan terus merugi. Juga kendala jalan rusak dan berlubang yang masih bisa ditemui di beberapa titik di Kota Malang. Tempat tadi pertimbangan berhormat dan diri yang berbahagia, rancangan peraturan daerah tentang tanggung jawaban pelaksanaan DPD yang telah dihantarkan oleh wali kota kepada DPRD Kota Malang kemarin, memuat laporan keuangan yang meliputi laporan realisasi anggaran, RRA, neraca anggaran, laporan arus kas, catatan atas laporan keuangan. Hal yang cukup substansi lagi, Dewan telah menerima laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintahan daerah dan DPD yang dalam hal ini dapat menjadi materi sandingan terhadap materi realisasi pelaksanaan anggaran APBD tahun 2023. Terhadap seluruh materi tersebut di atas ditambah dengan pemaparan oleh BPK maupun tim ahli angkatan PKS berkesimpulan bahwasannya pelaksanaan APBD tahun 2023 masih belum berjalan secara optimal. Untuk itu, dari kajian pembahasan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2023, maka kami dari fraksi PKS perlu menyampaikan, meminta penjelasan terhadap beberapa hal sebagai berikut. Pertama, indikator tingkat kemandirian daerah yang dapat dilihat oleh rasio PAD, pendapat asli daerah terhadap total pendapatan daerah Kota Malang dapat dikatakan masih rendah. Rasio PAD pada realisasi APBD tahun 2003 hanya sebesar 0,33. Mau dijelaskan kendala, langkah, serta evaluasi pemerintah Kota Malang untuk dapat meningkatkan rasio PAD. Kedua, fraksi PKS memberikan apresiasi terhadap pemerintah Kota Malang atas pencapaian realisasi pencapaian daerah tahun 2023 sebesar 2.344.815.945.277 rupiah atau sebesar 98,61% dari target. Namun realisasi PAD masih berada di 79% dari proyeksi atau sebesar 792.120.013.218 rupiah. Mohon penjelasan. Oleh karena itu, A, kendala dan pemalasan permasalahan yang dihadapi pemerintah Kota Malang sehingga realisasi PAD tidak sesuai dengan proyeksi target yang telah ditentukan. B, terobosan dan solusi yang telah dilakukan oleh pemerintah Kota Malang dalam penjelasan permasalahan tersebut. Hadirin Bapak dan Ibu, waktu kita di lantai pertama kali masih ingat waktu dihadirkan KPK, Kota Malang itu bisa loh, sampai 3 triliun. Harapannya impian waktu itu, tapi mau capai 1 triliun berat. Kenapa? Perlu dijelaskan. 3 terbaca, 4 terbaca, 6 pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan berupa laba dibagikan oleh pemerintah atau dividen atas penyertaan modal BUMD perlu dilakukan evaluasi dalam dokumen RRA Perumda Tugu Aneka Usaha yang diharapkan menjadi sumber pendapatan daerah tidak mencatatkan laba dan terus mengalami kerugian. Mohon penjelasan. A. Permasalahan yang terjadi sehingga Perumda Tunas bertahun-tahun terus mengalami kerugian. B. Upaya intervensi dan kebijakan yang telah dilakukan pemerintah Kota Malang. C. Strategi yang akan dilakukan selanjutnya dalam menumbuhkan produktivitas usaha Perumda Tunas. 7 terbaca, 8, 9 terbaca, hingga 11, nomor 12. Realisasi anggaran program penyelenggaraan jalan rehabilitasi jalan sebesar 125 miliar sepanjang tahun 2023 diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan jalan rusak dan berlubang. Namun kenyataannya masih banyak keluhan masyarakat terhadap jalan rusak dan berlubang yang masih bisa ditemui di beberapa titik di Kota Malang. Mohon penjelasan. Hadirin Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, berikutnya langsung ke 19. Evaluasi terhadap sinergitas penyelenggaraan Hari Tangan Heritage yang tidak sejalan dengan selaras antara Bapenda, Disporapa, dan Diskopinda diharapkan dapat disesuaikan dengan tujuan awal membangun Hari Tangan Heritage untuk menghidupkan wisata di bagian dalam tanggul. Selain itu, pengelolaan Hari Tangan dapat dilaksanakan oleh UPT khusus termasuk berkaitan dengan aturan parkir di sebagian kantor. Mohon penjelasan.
Penyampaian pandangan umum fraksi dilanjutkan oleh fraksi Gerindra oleh Leli Trisyawati yang menyampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi 2023 mengalami penurunan dan hanya tumbuh 6%. PAD Kota Malang yang hanya terrealisasi 2 triliun dari target yang direncanakan serta sektor pajak terrealisasi yang mengalami penurunan juga menjadi sorotan. Tujuan dalam pertanggung jawaban pelaksanaan APBD untuk membuat laporan keuangan dan laporan kinerja sebagai kewajiban pemerintah daerah dalam menggunakan anggaran yang kemudian akan dievaluasi dan diklasifikasi oleh Badan Pemeriksa Keuangan, DPRD dan Kementerian Dalam Negeri. Selain itu, laporan pertanggungjawaban APBD menjadi acuan pemerintah daerah dalam menganalisis pendapatan, pengeluaran, belanja daerah, dan sebagai bentuk transparansi antara pemerintah daerah, DPRD, dan masyarakat. Dalam tahapan pengelolaan APBD, aspek pengawasan menjadi strategi dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip penyelenggaraan negara yang bersih. DPRD memiliki peran pengawasan dalam melaksanakan peraturan daerah dan APBD yang telah dibuat bersama dengan kepala daerah. Salah satu tujuan pengawasan ini adalah terpenuhnya asas akuntabilitas dalam penyelenggaraan negara sesuai dengan asas-asas umum pemerintah yang baik. Oleh karena itu diperlukan suatu rangkaian prosedur yang melibatkan beberapa instansi yang memiliki fungsi pengawasan anggaran seperti Badan Pemeriksaan Keuangan, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Kementerian Dalam Negeri. Masing-masing instansi memiliki ruang lingkup pengawasan anggaran sesuai dengan bidang dan kewenangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Rapat paripurna Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia. Tanpa mengurangi uraian di atas, kami fraksi Gerindra menanyakan beberapa pertanyaan terkait dengan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2023 sebagai berikut. 1. Pertumbuhan ekonomi tahun 2023 dilaporkan mengalami penurunan hanya tumbuh 6,7% dibandingkan tahun 2022 tumbuh sampai 6,32%. Untuk itu agar dijelaskan faktor-faktor apa yang menghambat terjadinya penurunan tersebut. 2. Pendapatan daerah tahun 2023 hanya terrealisasi 2.344 miliar lebih dari target yang direncanakan sebesar 2.377 miliar lebih, di mana dari sektor pajak yang terrealisasi hanya 610 miliar lebih dari target sebesar 834 miliar lebih. Untuk itu agar dijelaskan faktor-faktor apa saja yang menjadi kendala terjadinya penurunan tersebut. 3-11 terbacakan. 12. Dalam upaya menjadikan kredibilitas manajemen keuangan daerah Kota Malang, mohon dijelaskan sejauh mana progres penyelesaian piutang dan kewajiban daerah Kota Malang sesuai neraca tahun 2022, di mana saldo piutang mendapatkan sampai akhir tahun 2023, bagaimana proses penyelesaian berbagai piutang baik yang lancar maupun piutang macet, dan berapa piutang yang dapat ditarik kembali dan masuk ke kas daerah tahun 2023. Rapat paripurna Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia. Dalam kesempatan kali ini, kami fraksi Gerindra mengucapkan terima kasih kepada Bapak PC Wali Kota Malang, Dr. Insinyur Wahyu Hidayat FM atas penerimaan penghargaan digital Overword 2024 pada Senin 27 Mei 2024. Semoga sistem pemerintahan yang berbasis elektronik semakin maju dan terus berkembang.
Sementara itu, pemirsa, Partai Golkar dalam penyampaian pandangannya mengawali dengan pemberian apresiasi terhadap Pemkot Malang atas diraihnya beberapa prestasi dan penghargaan, yakni pencapaian kinerja bersama seluruh OPD, organisasi perangkat daerah, yang berkomitmen untuk membuat pelaporan keuangan yang sustainable, tertib aturan, serta menyoroti menurunnya PAD dan realisasi pajak serta retribusi daerah yang kurang dari target. Dalam kesempatan ini, izinkan kami menyampaikan apresiasi terhadap prestasi kinerja pemerintah Kota Malang yang pertama dalam hal laporan keuangan telah meraih predikat WTP sebanyak 12 kali dan berturut-turut sejak tahun 2011 sampai tahun 2023 kemarin. Serta yang kedua, meraih penghargaan 10 terbaik nasional terhadap penghargaan Digital Government Award 2024. Yakni penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik SPBE dari Kemenpan RB. Semoga ke depan bisa mempertahankan bahkan dapat ditingkatkan. Terima kasih Pak Sek sudah mengingatkan untuk kelewatan. Atas suatu penghargaan bagi pemerintah Kota Malang yang diraihnya. Sekali lagi terima kasih. Fraksi Partai Golkar menyampaikan pada pemohon sebagai berikut, yaitu sebanyak 12 poin 1 dan 2 dan nanti 12 poin yang kami bacakan. Poin pertama, pengelolaan APBD tahun anggaran 2023 jika ditinjau dari presentasi rasio efisiensi keuangan daerah di mana realisasi belanja daerah sebesar 2,596 triliun dibandingkan dengan pendapatan daerah sebesar 2,344 triliun rupiah atau sebesar 110,75%, kinerja keuangan pemerintahan daerah dalam melakukan pemungutan pendapatan dikategorikan efisiensi apabila rasio yang dicapai kurang dari 1 atau di bawah 100%. Semakin kecil rasio efisiensi keuangan daerah, berarti kinerja keuangan pemerintah daerah semakin baik. Dari kenyataan tersebut, terindikasi dalam kategori tidak efisien, fraksi Partai Golkar mempertanyakan langkah dan strategi apa yang akan dilakukan pemerintah Kota Malang dalam memaksimalkan TAD ke depan agar tidak mengalami hal yang sama, mengingat pada tahun anggaran 2022 juga dalam kategori tidak efisien. Mohon penjelasan. Poin 2, jika mencermati realisasi pendapatan, maka patut diapresiasi atas beberapa jenis pendapatan yang mencapai bahkan melampaui targetnya, utamanya realisasi laba BUMD dan lain-lain pendapatan yang sah. Namun demikian, masih ada beberapa jenis pendapatan TAD seperti pajak dan retribusi daerah yang realisasinya tidak mencapai target. Juga realisasi dana alokasi khusus kurang dari target. Fraksi Partai Golkar meminta penjelasan yang lebih detail atas penyebab tidak terjadinya target dari beberapa jenis TAD dan dana transfer tersebut, dan serta bagaimana status kekurangan dana transfer tersebut, apakah masih menjadi hak daerah atau tidak. Mohon penjelasan. Poin 3 sampai poin 10 terbaca. Poin 11, terkait dengan penambahan penyertaan modal kepada Perumda dan Persiroda dalam rangka menunjang kelancaran aktivitas operasional dan pelaksanaan program, fraksi Partai Golkar mendesak pemerintah kota untuk segera melakukan perubahan perda penyertaan modal awal untuk Perumda Kuku Arta, Kuku Anika Usaha, dan Persiroda Kuku Arta Sejahtera. Mohon tanggapan. Poin 12, penurunan besaran silpa tahun anggaran 2023 dan tahun sebelumnya sebesar 260
1,827 miliar sekian, di mana silpa tahun 2023 sebesar 460,453 miliar sekian dan silpa tahun 2022 sebesar 199,626 miliar sekian. Hal ini relatif masih cukup besar. Fraksi Partai Golkar mempertanyakan, apakah memang terjadi efisiensi anggaran, ataukah ada kegagalan program atau kegiatan serta penyebab dan kendala pada program jika ada yang gagal dilaksanakan? Mohon penjelasan. Fraksi terakhir yang menyampaikan pandangannya ialah Fraksi Damai Demokrasi Indonesia yang juga memberikan apresiasi kepada Pemkot atas penghargaan yang telah diraih. Selain itu menyoroti penurunan nilai PAD dan perlu dikaji lebih dalam mengingat pajak sebagai sumber penerimaan daerah. Penghargaan Top Digital Award sebagai penghargaan atas kemajuan dalam membenahi keamanan informasi, tata kelola dan layanan sistem pemerintah berbasis elektronik SPB. Dan kami juga memberikan penghargaan terhadap pansus dan pemerintah Kota Malang yang telah menyelesaikan master plan lalu lintas sebagai lalu lintas solusi dalam mengatasi kemacetan di eksis Kota Malang. Saudara pimpinan dan hadirin yang telah kami pimpinan Dewan yang terhormat. Setelah mempelajari dan mencermati Perda Kota Malang tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2023 yang telah disampaikan oleh PJ Wali Kota Malang beserta kajian komprehensif dan analisa dokumentatif yang dihasilkan dari semua proses pembahasan baik dari tingkat komisi maupun tingkat fraksi, maka Fraksi Damai Demokrasi Indonesia menyampaikan pandangan umum terkait rancangan peraturan daerah bertanggung jawaban pelaksanaan APB pemerintah daerah Kota Malang tahun anggaran 2023 antara lain 1. Mengacu pada tema RKPD Kota Malang tahun 2023 yaitu peningkatan dan penataan kualitas sumber daya manusia serta transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan untuk mendukung daya saing daerah dalam menyambut era industri, perdagangan, dan jasa berbasis agro, sehingga pembangunan lebih dititikberatkan dan diarahkan kepada pencapaian penghapusan kemiskinan yang ekstrim, peningkatan kualitas SDM, pendidikan dan kesehatan, serta penanggulangan pengangguran. Mohon penjelasan mengenai program pemerintah terkait RKPD tahun 2023 serta data kemiskinan Kota Malang. Berdasarkan target pendapatan daerah tahun 2023 sebesar 2.377.889.254.705 sen dengan kontribusi kenaikan yang berasal dari peningkatan target PAD dan pendapatan transfer secara global, target PAD telah mencapai 98,61%. Persentase tersebut dipacu karena adanya penurunan realisasi PAD pajak hingga mencapai 73,9%. Turunnya nilai PAD dari pajak daerah perlu dicermati lebih dalam dan faktor apa saja yang perlu dibenahi dan dioptimalkan guna memberikan solusi atas permasalahan tersebut. Mengingat fungsi pajak pada satu sisi sebagai sumber penerimaan daerah dan di sisi lain mampu menghambat laju inflasi sebagai alat pendorong kegiatan ekspor, mohon penjelasan. Sampai ini ada peserta F. Adanya penurunan hasil pendapatan yang tidak sesuai dengan target dari setiap komponen pada kelompok-kelompok pendapatan semaksimal mungkin harus dihindari agar tidak menghambat proses pembiayaan dan pengeluaran publik. Dari fraksi DDI menanyakan langkah-langkah
yang ditempuh pemerintah Kota Malang, mengingat pendapatan tersebut merupakan nyawa dari sebuah pemerintah. Mohon penjelasan. Oke. Mengenai permasalahan WDP yang telah dimulai pembangunannya hingga saat ini masih mengalami kendala amdal. Mohon penjelasannya terkait upaya Pemda Kota Malang mengenai WDP. Apresiasi kepada Pemda Kota Malang melalui OPD terkait dalam meningkatkan pendapatan pemanfaatan aset. Satu, dari distribusi penyewaan tanah sebesar 103,13%. Dua, hasil sewa BND sebesar 110,36%. Hasil kerjasama pemanfaatan BND sebesar 86,26%. Namun harapan kami dari fraksi dari Damai Demokrasi Indonesia masih bisa dioptimalkan dengan analisa program sertifikasi aset yang saat ini masih ada sertifikat sekitar 282 kasus aset yang bermasalah. Mohon penjelasan langkah-langkah Pemda Kota Malang dalam upaya menyelesaikan kasus tersebut. Mohon penjelasan. Sesuai dengan analisa laporan realisasi Dinas Perhubungan mengenai kurangnya optimal pencapaian BAD yang hanya mencapai 87,67%, hal tersebut menjadi perhatian khusus bahwasanya tidak terrealisasinya BAD dari dinas terkait dikarenakan belum optimalnya pengelolaan parkir serta apakah semua titik-titik parkir telah benar masuk atau diterima, mengingat Kota Malang memiliki potensi parkir yang sangat tinggi. Menurut kajian infonya benar atau tidak, itu bisa menghasilkan sampai 80 miliar. Namun penataan pengadaan BAD hanya berkisar 14,8 miliar. Mohon penjelasan. Sementara itu, PJ Wali Kota Malang Wahyu Hidayat menyampaikan mengenai laporan pertanggungjawaban APBD tahun anggaran 2023, memang ada beberapa target yang terrealisasi, bahkan melampaui, dan ada juga yang kurang maksimal. Terkait target yang belum tercapai dan kendalanya akan dijawab secara rinci dalam jawaban Wali Kota terkait pandangan umum kali ini pada paripurna berikutnya. Laporan untuk pertanggungjawaban APBD 2023, memang ada beberapa target yang terrealisasi, ada yang melampaui, ada juga yang kurang. Nah, ini yang kurang-kurang ini rata-rata dipertanyakan oleh semua fraksi. Tapi kita sudah siap jawaban, kenapa ini kurang, kenapa ini tidak memenuhi target, kenapa juga yang melampaui. Jadi kita sudah ada jawabannya, seperti kemarin secara umum juga saya sampaikan bahwa ini ada alasan, ada ketentuan, ada regulasi yang memang menjadi patokan kita akhirnya capaian tersebut. Termasuk juga kita ada efisiensi juga, ya itu juga terkait dengan silpa yang tahun 2022 kemarin sampai 400 miliar, sekarang kita kan di bawah 200. Nanti kita akan jawab dalam jawaban terkait dengan pandangan umum, jawaban wali kota terkait dengan pandangan umum ini. Hal senada juga disampaikan oleh Wakil Ketua 3 DPRD Kota Malang, Rimza. Menurutnya target PAD di angka 1,1 triliun, namun realisasinya di angka 792 triliun rupiah. Sehingga masing-masing fraksi juga menanyakan terkait hal tersebut. Yang pertama terkait pekerjaan rumah yang selalu sama setiap tahunnya. Yang pertama terkait realisasi PAD itu sekarang di angka 792 miliar, yang di mana target awal itu 1,1T. Jadi ada kekurangan yang memang signifikan, yang di mana itu juga kami tanyakan di beberapa fraksi tadi. Lalu yang kedua terkait yang bagus di sini adalah realisasi pendapatan 2,3T, itu dengan asumsi 98% terserapnya. Lalu kekurangan cangkupan APBD terkait juga masalah PAD tadi 792 itu adalah yang paling optimal dirasa terkait pajak daerah, yang di mana ada 830 M yang ditargetkan tapi yang realisasi cuma 610 M. Lalu terkait realisasi belanja daerah, di beberapa fraksi tadi juga menyampaikan
sebetulnya 2,8T tapi cuman yang terserap 2,59T. Jadi ada silpas sekitar 190 atau 119 M lah. Yang dimana juga kami tanyakan juga terkait itu karena apa? Karena dirasa keterlambatan ini adalah pelaksanaan kegiatan yang itu menjadi pekerjaan rumah setiap tahunnya. Maka dari itu kami selaku di lembaga DPRD Kota Malang selalu mendorong terkait masalah realisasi yang harus targetnya itu mepet-mepet lah, jangan sampai di bawah 80%. DPRD Kota Malang selalu mendorong Pemkot Malang agar capaian PAD dapat realisasi dengan baik di tahun 2024 ini, terlebih tidak sampai di bawah 80% dari target. Pemirsa, telah kita saksikan bersama rapat paripurna DPRD Kota Malang dalam agenda penyampaian pandangan umum fraksi tentang Raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2023, di mana tadi beberapa fraksi secara garis besar menyampaikan bahwa memang masih terjadinya penurunan PAD di tahun 2023 dan meninggalkan dana silpa yang cukup besar sebesar 119 miliar rupiah. Untuk jawaban ini kita akan masih menunggu jawaban dari Wali Kota yang akan diagendakan dalam rapat paripurna selanjutnya. Demikian pemirsa, laporan yang dapat kami sampaikan dari DPRD Kota Malang, saya Gisela Tahapari dan kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Kita berjumpa kembali dalam infokus selanjutnya.